Oke cuy, ketemu lagi cuy. Kali ini saya akan kembali akhir untuk review merchandise band ya. Kali ini adalah band Seringai, band favorit saya, dan merchandise Seringai yang akan saya review kali ini adalah yang aksesoris, yaitu helm. Oke, ini dia helmnya. Hup, ya ini dia boxnya seperti ini. Kalian bisa lihat ada print Seringai di bagian sisi boxnya seperti ini ya. Ya cuma gini aja boxnya, simple seperti ini ya. Jadi tidak terlalu banyak keterangan di boxnya. Ya sesederhana ini. Dan ini official merchandise Seringai. Sepertinya ini kolaborasi antara Seringai dengan Black NG ya. Itu juga salah satu merchandiser juga di Jakarta sana ya. Oke, langsung saja kita buka paket merchandise-nya ini ya. Dan ini dia helm Seringainya. Kalau dari segi kualitas sih, kalau menurut saya sih ya standar aja sih seperti ini. Cuman mungkin lebihnya di ya ini helm Seringai gitu, helm punya karakter gitu. Dan ini salah satu proyek kolaborasi sepertinya ya dengan Black NG ini untuk merilis merchandise Seringai yang helm ini, karena biasanya Seringai saya reviewnya itu kaos dan baru kali ini saya review helm. Dan langsung saja kita cek detail dari merchandise Seringai.
Ya, segitu saja teman-teman, sedikit review dari merchandisernya yang kolaborasi dengan Black NG ini ya, yang helm ini. Ya, kalian nilai sendirilah kualitasnya seperti apa. Kalau menurut saya ini standar banget sih kualitasnya, tidak yang bener-bener premium gitu ya. Ya udah, seperti itu saja sedikit reviewnya. Buat teman-teman yang ingin belanja merchandise seperti ini, bisa klik link deskripsi di bawah ya, Arnold Store. Di situ kalian bisa dapat merchandise band-band lokal ya. Dan oke, segitu saja. Sampai ketemu next